Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba memperlihatkan kelemahan dari aplikasi Blibli dari handphone ya. Kita langsung buka Blibli seller. Kelemahannya yang saya maksud di sini adalah setelah kita upload produk, kita tidak bisa edit gambar ya. Untuk edit yang lain masih bisa. Misalnya ini ada yang sudah saya upload, saya ingin mengganti foto. Kita klik di sini ada ubah. Nah, di sini hanya ada ubah stok, minimum stok, harga, diskon, dan tidak ada penggantian foto. Kalau diklik pun gambarnya di sini ada pensil, tetap servisnya untuk editnya ke sini. Jadi kelemahan dari aplikasi Blibli ini adalah ketika kita upload foto itu memang harus benar-benar foto yang kita inginkan ya. Nah, ini saya mau ganti salah satu fotonya tapi tidak bisa, dan menghapus foto pun tidak ada pilihannya di sini. Oke. Seperti ini misalnya. Saya upload celana dengan variasi 4 warna dan ketika 4 warna dan berbagai ukuran. Ini warna army, hijau army, fotonya hitam. Padahal saya sudah atur, karena diatur secara massal. Nah, di sini nggak bisa. Solusinya harus dihapus dulu, baru upload ulangnya. Oke. Ini saja yang ingin saya sampaikan kelemahannya. Semoga pihak Blibli bisa melihat ini ya. Tadi saya coba melewati pengaturan di komputer juga sama. Untuk edit foto, ganti foto juga nggak ada. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.